Cara agro. Kita tengok dekat tanaman melon dekat hidroponik. Belum apa-apa. Dia dulu. Apa dia tu? Jom kita saksikan. Ini yang saya masukkan dia dulu. Tak sempat buat apa-apa. Pokok pun belum besar lagi. Tapi tengok dia mengintai. Tui. Nampak? Nampak? Tui. Ha, tu mengintai. Kat bawah. Okey. Dan nampak? Dia makan. Dia makan. Habis dah daun separuh. Sebahagian ni dah kena makan. Dan dia ada kat bawah tu. Okey, kumbang oren ataupun gula labu. Memang sentiasa dijumpai di tanaman melon ataupun untuk tanaman cucurbit. Eh, family cucurbit memang yang ini adalah. Dia nak lari dah. Tengok dia lari. Nah, tapi apa yang dia tinggalkan di atas? Di atas ini ya. Sebab tu bukan senang kita dah jadi seorang penanam. Oh, dia terbang. Nak nampak? Laju sangat dia terbang. Okey, tak apa. Okey. Bukan senang nak jadi seorang penanam. Kerana kita banyak dengan mainan dengan penyakit dan perosak lah. Sekarang ni perosak. Kita tengok ada kumbang oren atau pokok labu dan dia tinggalkan kita punya kesan, iaitu antaranya ni. Mana eh? Tak nampak kesan dia. Dan juga ini dia makan. Okey, itu dua kesan yang dia tinggal lah. Dia tinggalkan untuk kita. Jadi saya kena buat kawalan lah. Belum apa-apa, baru pokok nak sihat. Dan hari ni baru nak naikkan isi baja. Semuanya telah dihadir dan kehadiran dia ni kita kena kawal. Untuk permulaan, sebab ini tanaman projek sampel di rumah, saya nak buat kawalan menggunakan kawalan organik ataupun penghalau serangga lah. Menggunakan orang kata bawang putih, asasnya bawang putih lah dan sebagainya. Belum apa-apa, dia dah serang. Kita tengok kesan pada akan datang selepas semburan bahan penghalau ataupun bahan organik untuk kawalan. Jumpa lagi pada video-video akan datang. Terima kasih menonton. Jumpa lagi.